Salam serem dari channel Barbar 705 Net Official. Nih malam, jam 10 malam. Ya jam 10 malam, waktu Indonesia bagian barat. Malam tuh, jam 10 malam ya. Kalau nggak percaya kita lihat nih di jendela atas. Gue di sini nggak main settingan abal-abal ya. Tuh, gelap. Wah, malam bos. Gelap, eh. Kalau terang namanya siang, tengah hari bolong. Ini gelap malam tuh ya. Untuk curug-curugan bahan baru 2 hari ini ya. Di markas 705 sudah memakan purtok. Ya, selain pisang, pisangnya udah habis tuh. Udah 2 hari. Gua kasih lagi pisangnya. Biarkan dia makan pur. Lu enggak makan lu mati, tinggal dibuang, gampang ya. Lu makan lu hidup. Piara burung enggak perlu ribet, enggak perlu takut. Nggak perlu begini, nggak perlu begono. Makanya ada pertanyaan, kok susah sekali om ngepurin burung bahan? Kok susah sekali ya berganti pur dari merek lama ke pur 705 black, pur 705 green, pur 705 silver? Kok diacak-acak katanya ya? Ini burung bahan. Real fakta ya, pasar Lembang, Ciledug, bahan. Ngombyok, burung pemakan buah, bukan burung pemakan pur, buah. Bahan tuh. Dapur top ya, pemakan buah ini kok bisa ya, sedangkan ada komentar, ada pertanyaan kok susah. Nah gua nggak tahu ya, apa lu kurang tega? Mesti tega piara burung. Burung itu harus ngikutin kita, jangan kita ngikutin burung. Nah itu mesti dirubah, karena selama ini kita di apa ya, diajarkan karakternya begini, karakternya begitu, ikutin lo, ikutin aja terus ya. 10 burung 10 burung karakter beda, 50 burung 50 burung karakternya beda. Lu piara burung apa dibudakin sama burung? Harusnya 50 burung itu, 10 burung itu yang lu piara harus nurutin lu, bukan nurutin kemauan si burung. Dia gak makan dia mati, goodbye, tinggal dibuang, kubur. Dia makan dia hidup ya. Sekarang mandi malam, gua akan langsung mandikan, gua tangkap pakai tangan. Oke, okay? Nggak pakai katanya di sini bos ya, lihat ya. Udah purtot belum tuh? Hah? Tuh, kalau yang kuning-kuning pisang lah ya. Ini kalau yang hitam-hitam, udah pur belum tuh? Tuh, ya, tuh, udah pur belum tuh makannya? Pisangnya habis tuh bos. Tuh, habis pisangnya. Tuh, udah pur belum? Tuh, udah pur belum? Kok pertanyaannya susah? Nggak bisa. Entah mengapa. Ya, gua nggak ngerti. Jangkrik udah habis ya tuh. Gua kasih special edition jangkriknya. Tuh, udah ngepur belum tuh? Ini kandangnya kekecilan, besok gua ganti yang kandang kotak yang besar. Ini sementara pakai kandang besi dulu ya. Nih, sekarang kita langsung mandi malam. Jam 10 malam. Cuma di sini lu, bos. Ya, cuma di channel Barbar, bos. Malin burung tengah malam di wastafel. Tuh, lihat tuh, bos. Cuma di channel Barbar, bos. Tuh, lihat bos. Tuh, pakai keran bos. Tuh, cuma di channel Barbar bos. Deh, kelar. Mandi burung curug-curug. Ya, mandi malam. Deh. Tuh ya, sekali lagi nih gue liatin, gue kasih liat nih. Udah pur top belum? Curug-curug bahan ombyokan yang belum ngepur tuh. Udah pur top belum? Dengan 705 gold dicampur dengan 705 black premium. Udah pur top belum? Dalam waktu apa? Seminggu? Enggak. Sebulan? Wow, jauh. Apalagi setahun, bertahun-tahun ngepurin burung doang. Atau berganti merek A ke merek pur 705. Cukup 2 malam bos di markas serem. Simple, dia harus ngikut gua, seperti halnya murai, cuca hijau, cililin, segala macam anis ya. Lu gak ngikut lu mati, tinggal buang.
lo ikut lo hidup. Iya, gitu aja bos. Jadi nggak perlu bikin ribet. Kok begini susah, kok begitu susah ya? Hanya ngepurin burung lo, atau berganti merek pur. Gimana lo suruh gacor? Gimana lo disuruh bongkar? Gimana lo suruh nagen? 705 special edition. Dikit-dikit aja, tipis saya deh, cukup. Nah, 3 biji aja, bis mandi malam. Om, apa nggak takut sakit? Om, apa nggak takut kedinginan? Emang di hutan tengah malam deh gimana kalau hujan? Pakai selimut. Masuk ke dalam rumah, pakai jas hujan burungnya. Apa masuk ke dalam tenda? Toh, dia kehujanan kan, di dalam hutan, di atas pohon. Apa dia pakai payung? Jadi fine-fine aja ya, baik-baik saja. It's okay, yang penting burung lu sehat. Dan burung lu sudah purtot alias purtotal. Boleh sekali dimandikan malam untuk penjinakan. Ditambah ini, SE dan ekstrak kuning. Om, burung saya kan lovebird kan nggak makan ekstrak kuning jangkrik atau serangga ya. Cocol di jagungnya, ditabur di milletnya. Atau di sayurannya, kenari contohnya ya, ditabur di kenari seed ataupun di sayur-sayuran. 705 special edition. Kalau mau, kalau enggak lewatin aja bos. Tambahin lagi dia punya pur, kalau udah habis ya kalian besok jemur dan mandiin lagi, nggak masalah. Mau malam udah mandi, besok pagi mau mandi, siang mau mandi lagi, nggak ada masalah. Atau hari ini nih, siang om udah mandi, sore mau mandiin lagi atau malam mau mandiin lagi, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tadi, rumusnya burungnya sehat, mau diapain pun tetap sehat. Kecuali lu banting, kayak Bang Yudi, tetangganya ya, Anis Merah dibanting. Biar 2 tahun bos, 2 tahun bos nggak bunyi, sampai kesel dibanting burungnya sama kandang-kandangnya. Ya hidup adalah pilihan ya, lu mau ngikut di sini syukur, mau ngikut di sana silakan, nggak ada paksaan bos. Dan sekali lagi, jangan pakai kerodong. Kalau mau menjinakkan burung, ya pasti nabrak, pasti rusak, pasti luka. Otomatis harus ada resiko yang lu ambil. Tapi selama burung itu lu kerodong, pasti burung itu nggak akan jinak dan nggak akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dia. Jadi habis mandi malam, tadi taruh di bawah, gantung dulu di teras kalau ada waktu. Tapi kalau udah capek, udah malam, udah ngantuk, ya udah langsung gantung aja di gantungan dia. Ini gua angkat tuh, ya. Gantung di gantungan dia ya. Oke, ini ya. Malam ya waktunya tuh ya. Hari yang sama, jam yang sama. Hanya berbeda menit. Oke. Udah gitu. Jadi gue biasa membiasakan dia di tangga. Jadi kan orang kan naik turun tangga ya, masih pasti melewati atau melalui dia. Jadi dia akan beradaptasi dengan orang-orang yang lewat dan juga dia bisa melihat, oh sekeliling dia seperti ini. Jadi dia bisa menerima keadaan dia dan dia bisa tenang serta jinak. Minimal nggak bisa jinak total ya. Yang penting nggak nabrakan hidung atau mukanya ke jeruji. Oke, gitu aja untuk perawatan. Sama sebenarnya ya, lu mau bicara mau, om piara ini dong, piara itu, sama bos. Harusnya pertanyaannya dirubah. Lu piara burung ini, ikutin cara ini. Yang di 705 net, bagaimana hasilnya? Itu yang benar. Jadi yang bertanya, om coba piara kapas tembak, om coba piara cucak jenggot, sama. Ya, cucak rowo sama, tapi caranya seperti ini. Hasilnya pun pasti sama. Ngepurin, jinakin, bikin gacor, bikin ngerol, sama. Bikin nagen, bikin anteng ya. Jadi gitu aja, semua burung harus ngikutin kita. Bukan kita ngikutin si burung. Itu namanya out of the box. Melawan arus. Tapi serem. Ora Barbar, Ora Isambiar. One and only channel burung yang paling serem. 705 net official. Ora Barbar, Ora Isambiar. 705 net official.